Assalamualaikum guys, apa khabar? Harap semua sihat. Abang on the way nak pergi kerja ni kan, tapi kena cakap sikit pasal semalam tu. Aku tak faham tu lah ya. Allahuakbar, astagfirullahalazim. Aku malah lah, aku malah. Aku tak nak marah, aku tak nak cakap pasal orang. Tolonglah, tolonglah M-Star, tolonglah segala star apa ke, segala news lah kat luar tu, segelintir reporter yang kat luar tu, yang bodoh sangat lah korang ni. Betul lah aku cakap, bodoh sangat korang, bodoh bangang sangat korang ni. Berkenaan dengan isu semalam tu pasal, yelah memang abang marah, memang abang marah pasal benda ni. Dan kena ingat artikel M-Star tu, dia bukan, bukan yang pasal rumah tangga ujian. Tak, itu, itu tak apa, itu biasa lah kan. After that, after that, media sosial apa tak ada tulis, media sosial tekanan mental, gangguan, gangguan mental ke apa benda. Tak, macam kau gila apa kau ni, kau pergi sekolah ke tak kau ni kan. Tak payah, tak payah, tak, 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 tak payah nak buat headline yang macam tu. Dan aku bukan artis yang pertama tau yang kena tempias ataupun fitnah ataupun salah tanggapan netizen terhadap artis. Aku bukan orang pertama, aku sudah ramai artis lain bersuara dah, kau tahu. Tapi M-Star ni punya bodoh, punya bahlul aku tak tahu. Janji headline aku padu kan, menjahanamkan nama orang kan, memberikan bad impression to the, to the artist. Okay, kita letak je kan, janji title tu panas. Aku serius aku tak faham lah. Aduh, tak suka ni, marah-marah ni tak suka. Tapi tak marah ni lah, benda-benda, benda ni lah yang berlaku dalam industri hiburan. Industri lain aku tak tahulah, but about the reporters kan. Industri hiburan ni lah, bertahun-tahun, puluh tahun ni masalah korang. Bukan semua sekali lagi bukan semua reporter segelintir je yang bangang juga. Yang bangang, yang aku tak tahu lah kau ni cari rezeki buat cerita-cerita ni kan. Aku tak tahu berkat ke tak kau punya rezeki tu. Lepas tu seronok, kau ingat this is just game ke apa ni, just, oh seronok, kau ingat apa? Tak payahlah. Setakat ni aku tahu mental aku alhamdulillah kan, mental aku kuat insyaAllah. Mental aku jadi tak okey bila korang ni keluarkan headline yang begitulah. Itu mental aku memang tak okey. Hai Allah Akbar. Tolonglah wahai M-Star. Siapa editor korang? Siapa? Siapa bos korang? Siapa? Siapa bos korang? Ada tak, nak tanya sikit, ada tak M-Star dia punya apa editor dia, bila sebelum nak post something tu, tengok dulu, lepas tu baru bagi green light untuk post something? Ke editor korang mengangkang dia tiap bulan makan gaji buta, so keluarkan news-news bodoh macam ni? Itu je aku nak tanya. Boleh beritahu tak kat mana office M-Star, dekat mana, siapa boss M-Star ke? Boleh tak? Aku nak cakap lah. Tak ada, bukan nak gaduh, nak cakap lah, nak pergi depan-depan muka, nak tanya korang, kau buat kerja memang macam ni Oh, macam ni kau cek rezeki aku rasa aku nak pergi serius, nak jumpa, nak face to face talk lah kan, bukan nak gaduh. Aku nak tahu penjelasan, memang korang bangang ke atau memang bodoh ke memang nak pejatuh orang lain ke? Bukan soal artis je, bukan untuk artis je, orang awam ke sama ke aku cakap ni untuk semua kan. Memang korang ni bodoh ke atau memang janji headline korang gempak, orang tu kena fitnah, orang tu mendapat tanggapan yang negatif daripada netizen yang tak faham, yang misleading dengan news korang ke macam mana? Hai Allah. Aku tak kisahlah yang lain-lain tu, yang tulis pasal rumah tangga tu, okey biasa, okey fine, faham kerja korang, beritahu. Okey, aku pun jawab, okey, apa yang aku cakap betul, kau tulis betul, okey, tak ada masalah. Ini kau cakap gangguan mental lah, apa-apa benda kau ni. Content lain, statement aku lain, headline lain. Mencarut. Tak suka. Oh tak boleh, dosa. Oh, tahu pula kan. So jangan buat orang marah, jangan cek pasal. Abang tak suka bergaduh dengan orang, tolonglah. Tapi abang jenis kalau orang cek pasal dengan abang, abang tak suka. Tolonglah ya Allah ya Tuhan. Aku tak suka lah orang cek pasal. Orang tak kacau orang, aku tak kacau, tolonglah. Dia benda ni macam ni lah bukan satu news ni je yang buat abang marah. Bukan satu news ni je. Ada few news keluar pasal, oh Syamsul cakap perlu ada ilmu dahulu baru boleh kritik filem dia. Apa lan kau ni? Bila masa aku cakap macam tu? Tak percaya, nanti abang letak tepek kat sini, kau tengok kan. Apa perlu ada ilmu baru boleh kritik filem saya dulu? Bila masa aku cakap macam tu? Ya Allah, korang ni saja, abang tak cakap, saya tak cakap macam tu pun lah. Saya tak cakap pun nak kritik filem saya perlu ada ilmu, tak cakap pun. Lain yang aku cakap, lain yang korang tulis, yang best tu, itu dijadikan headline. Nampak tak? Fitnah, fitnah bahalul korang ni. Kau nampak tak? Nampak tak? Aku abang
saya nak orang nampak ni permainan media ni, media sosial ni, permainan reporter lah yang bangang ni. Kau nampak tak? They are willing to do anything ah. Abang tahulah nowadays people memang willing to do anything to get clout. Tapi aku tak sangka lah reporter pun hari ni dah makin menjadi-jadi. Kan? Blok-blok fitnah murahan tu kita dah tahu panggil orang dah. Kan? Ini M-Star, come on man. M-Star ni dia dah macam, yelah, macam Cosmo, macam utusan. Korang ada kelas korang. Tahu, korang bukan blok-blok picisan tai yang macam kat luar tu yang tak ada usul periksa terus keluar. Ah, tahu-tahu kena saman padan muka. Ah, tak. So korang tolong ah jaga kelas korang sikit. Eh, jaga kelas korang sikit. Tak suka kan aku cakap ni? Tak suka. Aku cakap pasal apa? Janganlah. Jangan. Kepada segelintir reporter, aku bagi tahu kat sini, korang jangan ingat ini zaman ni zaman artis ataupun orang takut dengan reporter . Kau please lah, tolong. Ini zaman kau cek pasal orang, orang cek kau. Itu je. Jangan ingat rezeki orang ataupun rezeki artis ni terletak dekat kau punya pen. Okay? Jangan pernah terfikirlah. Rezeki orang tu Allah Ta'ala lah. Bukan kau lah. Jangan ingat kau besar sangat. Yang dah insaf tu, Alhamdulillah. Yang belum insaf ni aku beritahu. Tolong lah. Astagfirullah, aku tak... Tak tahulah. Tolonglah, ubahlah benda ni. Benda ni macam ni lah guys, abang cerita. Ianya bermula persatuan apa tah, wartawan Malaysia ni nak interview kan. Ada reporter ni kawan abang lah minta tolong dekat abang. Dia kata bayaran tak tinggi. Tak kisahlah, kita fikir kawan reporter kan. Bukan semuanya tak elok. Ada yang baik, ada yang abang kan. Kita respect kerja diorang. Ada yang baik, okey abang pun okey lah tak apa kan. Jom kita buat interview. So from that interview, that 2-hour stop, abang cakap macam-macam pasal industri filem. Yang niat abang ni nak bagi knowledge kat orang pasal pengarahan filem, nak membantulah kawan-kawan reporter ni. Niat kita elok kan, kita nak jaga hubungan. Macam-macam abang cakap. Last-last hasilnya apa? Hasilnya ni lah, aku yang kena fitnah, aku yang kena headline yang misleading orang ni. Tiba-tiba korang tulis, korang cakap, oh Samsul kata siapa nak kritik filem dia perlu ada ilmu. Bila masa aku cakap? Why korang buat macam ni? Letih lah. The damage has been done lah kan. Abang tak boleh duduk diam lah. Benda ni kita banyak lah nak buat filem, kita nak cari rezeki hari-hari kan. Lepas tu nak kena melayan perangai bahlul korang ni, reporter, segelintir reporter yang tak kerti makan saman ni. Malah nak cakap. Nak apa? Nak saman lagi? Nasib saman orang lah kerja aku ni. So filem aku bila nak buat kan? Nasib saman orang lah. Banyak benda lain lagi boleh buat lah daripada nak pergi turun naik mahkamah. Penat pun penat apa semua. Yelah, memanglah menang abang dapat duit lah kan. Siapa yang sama orang tu yang main kalah, menang dapat duit lah, ratus ribu lah, juta lah. Tapi ini ke yang kita nak cari? Ha, nak bergaduh dengan orang, nak buat orang jatuh muflis semua, ini je. Udah-udah lah tu. So M-Star, tolonglah stop buat kerja sial korang. Laporkan news tu dengan betul. Laporkan news tu dengan betul. Faham? Tak minta lebih pun. Apa yang orang cakap, apa yang ni, itu betul. Jangan orang cakap A, kau tulis C, kau tulis B. Kau cakap sedang lah sebab kau tak dapat the feedback from the netizen. Kau seronok lah. So you got to pay lah for what you did kan. Macam mana tu KJ, menteri kita tu, kita akan menyusahkan hidup. Ni pun aku pun rasa nak cakap macam tu kat. Macam kepada yang tulis tu, aku pun rasa nak cakap macam mana menteri kita cakap kat korang ni. Aku nak cakap menyusahkan hidup korang. Kau cakap hal dengan aku kan, cakap pasal dengan artis, memburukkan, menimbulkan fitnah, memberikan bad impression masyarakat terhadap aku. Yang aku tak keluarkan statement, lain aku cakap, lain aku letak headline, bagi orang fikir aku ni oh belagak ke apa ke. Kau nak buat filem lah, orang nak cakap rezeki hari-hari lah. Bukan nak saman orang kiri kanan ni, buang masa. Kau tahu tak, buang masa, buang duit. Tapi pasal aku tak berhati, faham? Harap you guys faham lah isu ni. M-Star pun aku suruh korang call aku, oh buat dia, buat dia. Kan tak kan, kita dah fitnah orang, dah bagi headline macam sial ni semua kan. Lepas tu orang angin, bukan aku seorang sebenarnya, ramai dah artis. Aku rasa M-Star banyak kali buat hal lah. Kau ingat kau delete post tu, settle lah. Ha? Nak kira macam tu lah. Senang hidup kau. Kau tunggu lah.